Aduh. Oh, baling oh, first class tu. Oh, aduh. Oh, aduh. Oi. Oi, first class. Oh, lucu. Oh, sini. Oh, aduh. Oi, oh, dalam lah. Oi. Oi. Okay, geng. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Alah ni jam menunjukkan pukul 11 pagi. Pasal apa aku minta keluar awal? Pasal Alun nak keluar ni. Oh, dia main ombak lipat. Jadi kalau main ombak lipat ni agak risiko lah untuk kita keluar. Jadi kami keluar lewat lah. Tadi sampai awal lebih kurang dalam pukul 8. Kami lepak dulu kat kedai ni. Makan-makan apa semua. Minum. Sembang-sembang. And then lah ni baru duduk set up IB. Baru bawa turun barang. Barang semua dah bawa turun lah. Dah clear lah. Okay, ni barang. So apa yang kami nak buat hari ni adalah kami nak camping di Pulau Bunting. Tak tahulah kita tengok macam mana. Sama ada di Pulau Bunting ataupun di Pulau Songsong. Kita tengok kalau keadaan cuaca mengizinkan kita pergi Pulau Songsong. Sebab Pulau Songsong ni dia lebih selamat lah. Sebab dekat sana kalau hari Minggu orang ramai. Jadi kita lebih rasa selamat kat situ. Kalau Pulau Bunting kami berdua eh. Jadi kita tengok macam mana keadaan cuaca. Kalau mengizinkan kita pergi Pulau Songsong. Okay, ni IB semua dah set up lah. Bagus punya. Dah pam lah. Ni bos kita, bos. Bos. Apa Aziz? IB udara bos lah. Ni kita ada Bak. Lepas tu kita ada Mat Kedah. Atau Abang Zek. Lepas tu ada kawan-kawan. Hari ni pun kita turun 4 biji. Yang lagi 3 biji tu dia pun tak tidur dengan kami. Aku dengan Bak ya. Akan tidur kat pulau. Kita turun lewat hari ni sebab macam aku katakan tadi, keadaan cuaca tak mengizinkan lah. Jadi kita sabar dulu Ustaz. Kita hold dulu Ustaz sebab keselamatan tu lebih penting lah. Okay. Jadi jom kita set up masuk barang apa semua dulu dalam IB. Lepas tu kita terus keluar okey. Lah menyang buat apa? Lama tak jumpa noh. Lama tak jumpa menyang noh. Jom. Okey geng, lah ni kami ada atas IB dah. Cuma lah ni ada salah satu cabaran adalah depan tu memang ombak bergulung. Jadi kita nak keluar ni memang kena hati-hati lah. Kami dah tunggu lama lah tapi masih lagi keadaan tak mengizinkan. Jadi kami cuba try duduk dekat sini dulu. Kita tengok lagu mana. And then pada masa yang sama kita try kok so slow. Kalau boleh keluar daripada sini dah memang cantik lah. Kita cuba tengok lagu mana okay. Alright Pak, Let's go. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dah lepas daripada muka laut, muka sungai. Bila kita berada dekat kawasan yang open area dengan kawasan dalam ni, jadi ombak dia tak pulung sangat lah. Jadi Alhamdulillah selamat, semuanya selamat lah. Cuma tadi kami terentok sikit and then alun sangat tinggi lah. Aku estimated dalam, aku tak pasti ombak tinggi. Tapi amat bahaya lah kalau kita nak keluar mengai tau. Sedangkan buat fiber sendiri pun tak berani keluar weh. Bila kami melepak kat kedai ni ramai buat fiber. Owner-owner buat fiber dia pun tak berani keluar pasal cuaca tak mengizinkan. Ini ombak sangat kuat, alun sangat tinggi. Jadi Alhamdulillah kami lah ni dah lepas dah. Cuma sikit lagi kami nak pergi letak dulu barang ni. Barang semua, barang-barang camping dekat atas pulau. Kamu tengok alun ni. Pulau kau. Okey, kita pergi letak barang dulu dekat dalam pulau. Lepas tu sekali lagi apa-apa aku akan update pula bila mana aku dah mancing okey. Mudah-mudahan hari ni kita rasak lah okey. Jadi jom. Kita pergi letak barang dulu. Alright geng, kita baru naik atas darat. Nampak tengok weh, memang cantik tempat dah tepi malangnya tempat ni. Memanglah cantik bila mana manusia mai. Jadi dia alami kerosakan lah kat situ. Sini ada yang air tawar apa dah. Orang panggil air terjun mini. Kecil ada kecil air terjun dia. Terjun dia kecil. Kau tengok air terjun apa. Nampak ada air terjun. Aduh, tapi bila manusia mai apa apa faham lah. Segala tong ada. Plastik ada. Sampah sarak ada. Itu air, sumber air daripada sana. Turun ke dalam lep. Jadi apa yang kami nak buat lepas ni adalah kami nak try letak kemah dekat depan tu. Tapi kami tak pasti ayak nak sampai mana. Jadi mungkin kami akan letak kemah kat sini sebab dekat dengan semua ayak. Jadi barang pun dah simpan tak darat dah. Barang camping buat semua. Jadi kita pi bawah jambatan Pulau Bunting dulu. Dan macam biasa hopefully hari ni kita gasak. Okey Pak? Baik. Mantap. Gasak AB. Berdarah. Dah buang, mati enjin. Baik geng, kita baru sampai spot. First, bawah jambatan. Angin masih lagi kuat di luar sana. Jadi kita try bawah jambatan, ok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah first. Bawah jambatan. Sunnah ok.
10 gram tak lepas. Gamok aku dah pakai 15 ni. Ngasuk pun tak bawa. Aku bawa. Hang tak be, dia tak tahu bumbung tu kena. Mana aku nak tahu. Hei. Okey, jangan aku tengok. Hei. Buah mula tak boleh ikut eh. Ya. Masih dia. Ha. Tak gurau ni. Bayang makan aku. Tak gurau ni. Asal kena pakai 15 lah ni. 10 tak boleh. Okay kan, tukar anjing hijau kuning pulak. Kelur-kelur kuning. Tak mana lucu di depan tu lah. Haa, asal kopi. Haa. Langkir yang tak terjang lah. Haa, sangkut ikan sliding tu. Pok gaya kita kena cari sonar kot. Cari pakai sonar kot. Jom, tapi scan. Hari ni kita bawa Lawrence. Lawrence Hook Reveal 5SS. Jadi kita nak tengoklah keupayaan dia macam mana. Sekejap kita try usaha, kita scan dekat Pulau Bunting ni menggunakan Lawrence ni. Jadi kalau hangpa nak beli Lawrence ni, macam-macam link ada dekat bawah, hangpa check kat situ. Harga apa semua ada, siap dengan shipping, cost shipping apa semua. Hangpa tengok link kat bawah, okey. Dan ni kita rongkai dulu tali suruh ni. Kita main pusing Pulau Bunting. Lapor apa? Bawah ni tak ada dah. Bak aku tip habis. Hei, jom. Kita ronda dulu. Alright geng, lah ni cuaca hujan, kami tak boleh nak pusing pulau. Jadi kita parking bawah jabatan, tengok lah noh. Kita tengok belah sini, tengok apa yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, ui, aduh, aduh, aduh. Oh, baling, oh, first class tu. Ui, aduh, aduh, oh, aduh. Ui, ui, first class, oh, lucu. Siri, ui, aduh, ui, ui, talang belah kok. Ui, ui. Ui, dah berserak, ui, dah berserak. Dah berserak. Wih, lambuk ikan ni. Dah besar. Wih. Wih, jik hang jaga wih. Lomok. Talang ke apa ni? Betul. Pasang tadi kita rongkai dah. Tali rongkai pula dah. Tali sangkut eh. Ikan apa ni? Ya Allah, dia cakap dia diam sikit pak. Dia diam je tu. Oi, jiti, jiti. Ajak kau kalut boleh pak. Alhamdulillah aku tak kena masuk. Weh, sama weh. Alhamdulillah aku tak kena masuk. Sama. Sama naik dulu, sama naik dulu. Double strike weh, double strike. Alhamdulillah. Aku tak payah kena masuk. Aku ingat talang. Rupanya GT weh. Oh, tak payah masuk pulau dah geng cari GT. Alhamdulillah. Bosak weh. Kereta dah kami duduk kalut. Siapa bawa naik ikan dulu. Tak payah masuk. Ha, ni bat naik kedua. Bat kena masuk dulu. Weh, siapa-siapa naik? Alhamdulillah. Beruntungnya. Ui, hang baling aku tua no. Ikan dia duri baling aku tua. Okay, GT. Say hello weh. Aku ingat talang weh dia punya fight ni macam. Haa, masuk tu, masuk tu. Caca marbo mak. Caca marbo. Ada lagi ya? GT jemput talang oh. Oh tu belambuk air tu, atas tu. Wish. Banyak weh. Cawa ni banyak weh. Oh tu. Uish, tak kena. Oh, kena tu weh. Duduk weh. Oh, talang. Uih, pesto cakap ni. Pesto dah cakap ni. Tak ni kena badan ni kaya ni. Kuat macam ni. Hmm, dia kena badan. Dia lagi ya? Ish, dah 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 dah. Kal. Kalau kita atas heavy, ikan jangan duduk letak atas. Buat lah. Sekejap lagi pecah naik. Okay, masuk dulu nantung. Ada, oh tu, oh tu. Ikut eh. Oh ya Allah, banyaknya. Oh, bat kena. Boleh dicabut je. Lambuk weh. Tak kencing pun. Dah kalah kelong Ali ni. Aduh, ikut lagi.
Dari kedalaman ni lebih kurang macam Kelong Ali lah. Tapi kalau nak main fast pun boleh lah. Oh, tak kena. Ish. Tu ikut lagi. Ya Allah tu. Allah. Ya, nak campur. Ha? Lagi ni pasal boleh buat minum. Tak payah campur. Kalau hang kerja main tak apa. Aku malas. Yes. Panggil dia pun boleh. Ha? Panggil dia pun. Kita gasak dulu. Besar. Ni besar. Kau talang. Lompat tu kira dia talang. Ya Allah, pesta apa ni? Han cuba try tengok belah luar tak weh. Oh, ikut lagi tu. Rasa macam letih pula pakai UL. Allah ni besar. Weh, ada lagi bawah ni. Dia duduk ikut. Alhamdulillah. Talang yang kedua, geng. Kasak ni kasak. Ni kasak. Alhamdulillah. Rezeki. Gila meriah oi. Kita try tengok sekali. Kita main fast macam Kelong Ali. Okay. Tak penuh lagi. Banyak. Ui, tak penuh oi. Kepala apa ni? Mai. Kami duduk sini ya. Duduk bawah jabatan lah. Depan duduk ribut, duduk bawah tu duduk bawah jabatan. Kelang. Tu yang kami duduk bawah jabatan tu. Duduk kata nak ronda pula tak edi. Duduk mai gelak depan tu. Kami saja duduk sini parking cari-cari ikan. Tak buka. Tu, Allah. Sampai tepi bot. Wei. So, kau kau. Dah. Dah tak gerak. Dah. Ana aku pi rapat sikit. Hei, hilang ni. Mana orang hoi? Oh, aduh, dia ada rapat tiang. Oh, tak penuh. Dia ada rapat tiang ke. Okay. Ni bos riau. Tu, belah luang tak ada tu. Tak yang kuat. Hang baling lepas sikit daripada dia. Tu dia tu, kelam. Sebab itulah kami tak mau pergi ronda. Kelam ya amat. Saya tukar je 5 gram. Bukan 5 gram tengok. 5 gram. Eh, okay, mana pi ya ni? Ada weh, dia nak bedah luih lah kot. Loh, kena IB. Pai. IB udara. Awak jadi guna tu? Saja dah tunjuk kat hang. Ini memang belah hati. Alhamdulillah, sok tak ada payah hati lah. Hey. Sabar. Ya Allah, duduk tak tidiam hati lah. Hai. Talang yang keberapa aku tak pasti, tapi dah kalah Kelong Ali ni. Lauk untuk malam ni. Oh, ni sana. Lak kau weh. Takut oh. Luang tu. Tempat dia mengendap nak ikan. Aku duduk kata tu.
Makan atas weh. Oh, sah, 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 sah. Angkat otak, angkat otak. Angkat otak yang laju-laju. Alright. Apa yang keluar jauh sangat ni nak oi? Ha? Apa lah masuk obat ni? IB berdarah episod kedua. Sudahlah talang weh, letih ni. Dia ayak, ayak laju, dia kuat ah. Alhamdulillah. Huh, pesta muda-mudi geng. Tu dia geng. Jik 7 5 gram ni. Ini jik 5 gram asin sangat bagi kat aku. Dia makan atas tau. Dia mengendap kat situ lah. Alhamdulillah. Rezeki-rezeki. Berdarah pula tong ni. Kita tengok ada lagi. Bismillah. Talang aku ni mesti tak boleh pisau lah. Heran sungguh. Pekat. Dia ada orang tau. Dia depan ni. Dia duduk kata orang ni. Oi, situ lah. Tu dok kata tadi lenang pula sana. Ni ambil ha. Dia bagi kali. Dalam duk kata nak stop pun tu. Dah cabut. Tengok apa? Takut apa? Ha? Takut ke? Dori dah boleh gagal. Haa tu yang nak bang. Oh, tu kena mata. Patut marah sangat. Tak tidur diam. Bang tengok sikit mata dia bang. Sibong. Aduh, sibong. Sibong mata dia. Sipan datang. Alhamdulillah. Wuih. Oh, angin tu. Wuih, dia main angin merata wuih. Dia main angin merata. Dia main angin merata, dia main angin merata. Kali lah. Kali lah. Jaga mat, takut dia belaga tu. Kali buat tu, kali buat tu. Bak, hampir depan ni, hampir belah ni. Tak apa, tak apa. Bak, hampir belah ni. Hampir belah ni. Angin tolak kat sini, ayak tolak kat sini. Jadi, ya, bot tak tahu nak pergi ke mana. Apa aku simpan dulu GoPro ni. Sekali lagi kalau hujan dah berhenti sikit, sekeriat sikit, kita sambung boleh lagi. Bye bye. Okay geng, IB. Kita dah naik darat lah. Kalau ni hujan. Hujan dah pagi tadi. Dah pagi sampai ke petang lah ni pun masih lagi hujan. Jadi lah ni kami buat keputusan untuk naik darat dulu. Sebab sekali lagi in case kalau hujan lebat, kurang-kurang kami dah kemah kalau kami boleh setup barang awal. Jadi kami main naik darat awal dulu. Setup barang dulu. And then kami ada masa lagi sejam atau sumber sejam lebih lah untuk keluar balik. Kita cari ikan. Cuma lah ni kita try buat apa yang patut dulu. Okay. Itulah. Macam nampak-nampak keadaan di belakang aku ni. Pulau Wunting. Okay. Barang semua. Ada lah. Jom kita set up kemah dulu. Lepas tu sekali lagi kalau tak ada apa-apa halangan, kita keluar mengai pula. Okay. Kita set up kemah dulu. Okay geng. Kita sampai di spot Batu Ampak eh. Bawah dia sona boleh gagah. Ada ura-ura ikan duduk. Ura-ura je lah. Tak tahu peti ke duk. Kita try drop jik tengok lah lagu mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alun boleh gagah. Duduk depan pak bang. Lantai dah licin. Sorry geng kalau berserabut atas bot. Berserabut dengan hujan. Ui, tengok bawah dia tu. Kan tak ada ikan ni. Ui, alun tinggi. Alun sini tak poin. Dan rasa aku penuh dengan air hujan ni. Tadi aku sejuk kan. Ni tak puas apa tu. Saya terlalu angin tu no. Sana angin kuat ni kan. Ui dia. Naik turun sikit. Dasar weh. Dasar mesti dia tunjuk tu. Weh dia naik turun sikit ni. Tak dalam, tak dalam. Tobat dah borong ni. Okay, yakin tu no.
Tuh, 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 tuh. Wop. Wop. Oh, ramai lu lanjut tadi tu orang mabuk tu. Bukan mabuk, pening aku, pening. Kau beza dia dengan mabuk? Mabuk dia loyal lampuk tu. Pening? Pening dia starting pening, dia baru dia mabuk. Perut. Bintang dah mana? KL. KL. Bawa lah. Tak tahu kat dia. Dia baru lepas putih tu, tu cinta. Ya. Kesian lah. Tak lah, dah tak handsome jangan lupa cinta. Kan. Memang bintang aku kata kan, bintang. Tak dengar kan. Jauh tu jik tu. Tu. Jauh tu. Jik tu naik turun, naik turun. Tak kai, kai tak makan lagi. Loren pun boleh hurt. Hidup Loren. Nyok ikan lalu kat jik aku buat dek lah. Ayam sungguh. Wish mana ikan ni? Kat sini tak ada langsung kot. Saya, saya rasa betul dengan aku putusun. Kepala batas. Bismillahirrahmanirrahim. Wey, jom lah aku buat keputusan. Aku putusun. Aku dah buat keputusan. Lepas tu dia cover dia, oh, keputusan. Tapi tadi aku telok tadi dah tu aku nak bang. Memang lah pegang IB tak ni. Ini dah bagi IB terbalik, bagi kita balik. Tak kena ya. Jom. Tapi masuk nasi pau petuk dulu. Kita jumpa dekat kemah lagi. Kemah sejahtera. Mai sejahtera. Ada batu tak apa? Tuan kata pantai first tadi tu lagi cantik. Apa rasa nak? Yang tu lagi tinggi. Masalah baru. Ayak tak pasang penuh hari. Tapi dah nak sampai kemah kami ya. Kalau ni kena pikir nak ubah mana kemah ni. Sini ke 10 pokok ayak ni. Kalau ikut tight Penang lah. Tight Langkawi pukul 8. Kemah terpasang kat. Kami duduk tempat. Tak tempat tinggi sikit. Okay, lah ni waktu menunjukkan dah nak masuk maghrib lah. Jadi kami masuk dulu Ustaz. Kami makan apa yang patut dulu. Dan apa yang kami makan hari ni adalah, okay, aku bawa stok daging dendeng ni daripada rumah aku. Ni bini aku jual. Yang ni hang nak perangat pun boleh. Hang nak makan lagu tu saja pun boleh. So sekejap lagi kami malas nak bersiang ikan pun semua pasal agak letih hari ni. And then ayam pun tiba-tiba naik tinggi. Apa yang kami buat hari ni adalah kami nak masak nasi and then telur dadar. Lepas tu kita makan dengan nasi ya. Bersama dengan rendang dendeng ni. Aku pun agak berat nak mandi pun tak ada lagi. Tengok spek mata aku penuh dengan air hujan. Hari ni seharian. Lepas dah siap masuk pun, okay, kami pergi mandi sekejap. Lepas tu kita terus sambung makan. Tapi aku rasa better makan dulu kot. Lepas tu baru mandi. Tekong pun boleh. Ceh pun boleh. Apa nak apa lagi weh? Booking dengan tekong ni lekas. Percuma semua hidup. Okay, jom kita masuk dulu. Main lagi weh. Nangis. Mana-mana rancak berdosa. Nangis bak. Alhamdulillah. Aduh, kata dok. Oi. Nangis. Nangis, mak. Besar, mak. Alhamdulillah, guys. Wow. Yeah, love said I'm a goat. Yeah.